fatto che Gertz lo lancia tu la gamba. Hai giugno di chi vita tutti. Da. Gigi ini tak putri. Maknanya bomok lah. Tentang dia semua gigi ini putri. Ha, telefon. Ha, ikuti siaran. Tanyalah ustaz ke bismillah. Ha, di depan dalam studio. Ha, dulu bomok. Ha, telefon. Ha, yang mana pun. Ramai, ha, tua kan ramai. Ha, pun tak. Ramai, ha, lama. Padahal siaran TV ini banyak orang ni hak cerita-cerita agama ni banyak. Di bismillah ni cukup banyak. Tanya ustaz. Ustazah berasa hati. Itu tanya ustaz dah. Buat pula. Tanyalah ustazah. Istro kata di bismillah ni buat macam-macam. Dia pun buat pula ilman muda. Ustazah pula kata awak kami tak iman pula. Ustazah pilihan pula. Haa. Ada halaqah TV 9, ada halaqah sentuhan kalbu. Ada rancangan semanis kurma. Ada apa? Tak ada tak tengok. Ni ada pula TV Al-Hijrah. Kalau siapa ada istro, boleh mengajar mengajar Quran lagi. Dalam TV pukul 3.30 tam 30 minit bersama Ustaz Don Damian. Boleh sejak lagi. Kamera pun fokus. Kat mulut nampak janggut dia dengan terawak dah. Betul-betul boleh lagi semua. Tengok mulut dia. Banyak ni rancangan. Nak mengaji. Jenuh mengaji. Masjid ada. Surah ada. Masjid mati. Ni baru. Ekon lagi. Nak betul kata. Hangat. Payah pergi. Ekon. Nampak kata ekon. Sejuk sangat sampai terlena. Pula. Nak betul kata. Sejuk. Payah. Panah. Payah. Tapi kenapa makin banyak pusat pengajian, makin banyak rancangan ilmiah, tapi makin buta Al-Quran? Kenapa? Kerana Al-Quran itu sudah hilang ruhnya, yang ada hanya tulisan semata-mata. Walaysa minal Qur'ana illa rasmuhu. Nabi sebut akhir zaman nanti Al-Quran ini banyak. Mana-mana tempat ada Al-Quran, orang bagi sedekah Al-Quran, orang bagi Al-Quran penuh. Illa la yabqa min Al-Quran illa rasmuhu. Quran pada masa itu nanti Nabi sebut akhir zaman tidak akan ada lagi, yang tinggal hanya tulisannya saja. Mana Al-Quran ini orang sudah tidak amal, tidak guna, baca pun tidak. Apatah lagi jauh untuk mentadabur, menghayati, menjiwai, yang tinggal hanyalah tulisan. Itu tuan-tuan, sebab itu kita semayang tak khusyuk. Bila kita semayang, kita tak faham apa yang kita baca. Semayang salat ini salat yang boleh mencegah mungkar, yang boleh menghalang benda jahat, fahsyai wal munkar. Inna salata tanha al-fahsyai wal munkar. Inna salata, as-salat itu ialah salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk. Khusyuk dari mana? Banyak. Imam Ghazali sebut panjang, tetapi mungkin dah ikuti banyak. Maksud kita pun mengajak banyak kifayatul akhyar sebagai teknik-teknik nak khusyuk dalam solat. Banyak sunayah untuk khusyuk. Sebab itu ada orang bila dia sunayah, masa tengah sunayah dan tentu sunayah, tengah sunayah dia jumpa jarum peniti yang hilang 3 tahun. Tengah sunayah dia jumpa barang dia hilang. Doktor mana kunci dia? Doktor mana tengah yang pun doktor tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa suruh bayang. Jumpa kan tengah bayang. Tengah semayang. Bayang pelayang. Tak malam malam. Tengah semayang. Dalam kepala. Ada fikir apa? Dalam diri ada apa? Bawang. Ada ikan. Lagi susok. Nak makan empat telur masin. Ada lagi. Boleh lagi. Tengah bayang pelayang ni. Esok
pergi dekat lah, sahabat dengan sahabat. Dia bukan selimak kau belah ni, selimak kau belah-belah di bawah. Senayak kita ni, tidak ada kualiti. Yang senayak tu hanya jasad, roh kita tak senayak sebenarnya. Kenapa roh tak senayak? Karena hati kita ni kotor. Sebab tu Nabi ni belah hati dulu. Bersih dulu hati dia. Sebab Nabi nak terima solat ni dalam keadaan hati bersih, baru Allah terima solat. Itu maksudnya. Kita cuba bayangkan kalau kita umur 50 lagi, umur 60, umur 70, berapa tahun yang kita sembahyang boleh khusyuk? Berapa waktu yang kita sembahyang boleh khusyuk dengan umur kita lah ni? Compare tengok sebelum ni, berapa kali yang boleh bilang sembahyang kita khusyuk? Aku betul-betul khusyuk sembahyang sampai boleh teriak keluar air mata. Berapa kali? Berapa kali yang kita semayang, kita berasa nikmat sungguh-sungguh. Kalau tak semayang, berasa tak terap. Semayang, berasa lega. Berapa kali? Salah ala Sayyidina Muhammad. Ya Tuhan. Kalau saya tanya saya, sama jawapan. Kalau kita gugur dalam khutat, subuh, gohok, asyak, marib, isyak, umat kita, kali umat kita. Macam saya ni, kali dengan umat 40. Caya tuan-tuan. Caya apa? Berapa kali boleh kata, hak khusyuk ni, hak boleh teriak ni, hak boleh berasa solat ni, tak ada hak ni. Kalau saya, Allahu Rabbi. Ahli sufi dia sembahyang. Nah, seorang ahli sufi saya tak ingat nama, saya dapat cerita daripada guru saya, Fadil Ustaz Syed Yassin. Dia sembahyang, dia ni ada penyakit kecil mana yang meluk kepada kerak potong kaki dia. Zaman tu tak ada lagi teknologi bius bagaimana. Dia kata dekat doktor, nak potong kaki saya boleh. Potong tangan saya semayang. Untuk tanya, boleh tak? Boleh. Kerap masa saya semayang. Masa saya sujud terakhir, masa itu potonglah kaki saya. Kalau dia pun semayang, doktor tunggu tepi, rokok, sujud terakhir itulah, pada masa itulah kaki dia dipotong. Bangun daripada sujud, bagi salam kiri kanan, dia tanya doktor, potong lagi kaki saya. Dia tanya doktor, lepas dia semayang, lepas dia bagi salam, dia tanya doktor, potong lagi kaki saya. Doktor kata, ya saya dah potong. Dia tengok kaki dia gudung berdarah, baru dia rasa sakit. Sampai pada tahap dia semayang, dia tenggelam dalam nikmat semayang itu. Salah satu rahsia daripada mana Al-Quran, lafaz kalam yang dibaca ketika solat, dia tadabbur, dia hayati sungguh-sungguh. Dia tidak ada benda lain dalam kepala melainkan apa ucapan dia di hadapan Allah ketika sedang solat. Kita semayang ni, kita sedang mempersembahkan ucapan, perbuatan. Fasayallahu wa rasuluhu, Allah melihat. Sebab tu ayat lain Allah Ta'ala sebut alladzina immakkanahum fil ard aqamus salat wa atuuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang Allah bagi kuasa, makkanahum fil ard, bagi kekuasaan di atas muka bumi. Orang ini tugas yang kata Allah aqamus salat, dia kena memastikan sembahyang itu didirikan. Bukan setakat dia ni semayang, bukan setakat isteri, anak dia semayang, dia kena pastikan rakyat di bawah kuasa dia itu juga mendirikan solat. Kenapa? Kerana solat ini medan yang paling utama untuk membersihkan hati seperti mana yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyatun nufus. Kerja siapa?
también andaba tu gas o